ambilkan barang singa. Tapi saya malah nak suruh orang kat sini tolong ambilkan. Sebab panas, saya pun panas. Ini video je lah. Tengok, saya pun jadi singa juga. Ba 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 da da. Saya nak pergi jumpa Minion. Can I hug you? Bye bye. Okay korang, so korang nampak tak saya dekat mana sekarang ni? Ting! Nampak tak? So untuk konten hari ni sebenarnya saya buat konten. Saya pergi healing seorang-seorang dekat Singapura. So kalau korang nampak, dekat belakang ni saya dekat airport Singapura sekarang ni. So saya seorang diri saja sebab Abah Ali ada bagi kita orang cuti. And then ada yang pergi balik kampung, ada yang travel dekat tempat masing-masing lah. Tapi saya memilih untuk healing seorang-seorang sebab apa? Sebab boleh dek. So nampak tak saya dengan luggage saya and then bag saya kat belakang ni. So hope korang enjoy konten ni. So jom kita pergi jalan-jalan, let's go. Flashback. Sekarang pukul 3.15 pagi. So saya dah nak kena siap-siap sebab pukul 4 pagi sekejap lagi saya nak kena betul nak pergi KLIA. So jomlah kita. Sekarang pukul 4 lebih, saya pergi naik Grab je dari rumah kakak saya kat cyber ni. Jomlah kita, Grab pun dah sampai. So let's go. Kita dah sampai dekat airport. So jom kita masuk. Ni dah pukul berapa ni, 4 pagi. Let's go. Cuma tengok saya sekarang ni, saya belum set makeup lagi. And then saya tak banyak pakai lens sebab saya nak tidur. Lagi pun flight saya lagi 4 jam sempatlah untuk tidur. And tengok tudung pun saya tak pakai elok lagi. Sebab apa? Sebab nanti pening kepala. This is my first solo trip. Hope korang enjoy that content nanti. Zam-zam dekat Arab Street. So dekat sini makanan yang paling ramai orang order. Murtabak ni. Yang ni ada makanan ramai dengan orang yang dekat area Singapura ni lah. So sebab ada kan seorang ni kan. So jom kita try. By the way, yang ni saya order yang beef and size medium. Harga dia thank you. Harga dia $14 sahaja. So saya akan makan dia. Yang ni saya ambil preserved beef. Okay, so kita makan besar ni. Besar nak mampu ni korang. So $14 bersamaan dengan itu ni, kira sendiri. So jom, saya makan dengan kuah kari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mulut aku dah kecil ni. Bismillah. Mulut kecil. Tomat saya. Tengok korang, memang susah gila nak makan sebab portion ni besar tau. Yang medium ni boleh makan dalam 2 hingga 3 orang. And then yang ni saya makan, last saya makan masa saya umur 8 tahun ni kat sini juga. Rasa dia tetap sama. Tengok ni. Makan dengan kari, bismillah. Korang memang patut try yang ni. Dia punya isi tu banyak tau, jangan risau. And sumpah, sedap gila. Dia ada banyak yang kambing ada, ayam ada. Yang ni saya makan daging sebab saya tak boleh makan kambing. Nanti saya teringat beg-beg Lokman Musa, jom get beg. So sebelum saya menangis, baiklah saya makan dulu. Yang ni saya bagi rating 9/10. So jom kita makan dulu, let's go. Okay.
Okay, so untuk air pula saya minum air blueberry lychee. Sebab apa? Sebab saya macam nak air yang macam masam-masam macam tu kan. So ni first time saya minum air biru macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memang segar gila kalau korang minum air macam ni. Sebab sekarang dekat Singapura agak panas. Tadi Pak Adik cakap suhu 39 darjah Celsius. So agak panas lah. Macam ni kat Malaysia je macam biasa. So kalau panas-panas macam ni, korang mesti minum air yang menyegarkan kan. Macam saya tak boleh minum air macam vanila ke apa semua. Sebab nanti saya jadi pening kepala. So saya kena minum air macam-macam ni je. Yang ni harga dia $4. $4. Mantap. Okay, so now saya nak makan nasi ayam biryani fried chicken. Yang ni harga dia $9. So, portion dia besar, boleh makan untuk 2 orang macam biasalah. Dekat sini kita ada laca dia panggil. Kita tak tahulah sebab kita ni Kelantan. Biasanya kita makan gini ni kedai biasa. Kedai mamak, Raihana Bistro tu yang saya dah makan sekala. Dekat Kensington, saya promote. So, kita akan letak kuah kari. Saya tak minat kari sangat. Ni kalau Luqman Musa, dia minat ni makan kari macam ni. Tiba tu ingat Luqman Musa. So, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kena try. Tapi dekat sini dia ada lamb shank sekali. Cuma saya tak boleh makan kambing. Nanti saya jadi pening kepala. So, kalau siapa-siapa yang minat kambing, korang boleh order lamb shank nasi biryani. Ha, tapi kalau tak minat, boleh je order macam saya. Yang ni saya bagi 8/10. So, jom kita makan dulu. Okay, sekarang saya dekat Arab Street. Ha, tengok dia macam ni korang. Sekarang ni hujan tapi saya malas beli payung sebab tak boleh dek. Sebab apa? Sebab saya pakai bawah so dia macam tak mengganggu sangat. Ha. Wah juga masa hari ni. Kenapa ibu bapa tak ikut saya? Tiba, tak adalah. Sebab saya pun plan last minute so saya tak sempat nak ajar siapa-siapa. Sebab bukan semua orang bersedia macam kita. Mungkin dia orang nak guna duit untuk saya beli benda lain ke apa kan. So, jomlah. Kita cuci-cuci mata dulu. Kita tengok Pak Arab dulu. And then kita beli belah. Okay, let's go. Saya jumpa Pakcik Lam Sheng lah dekat sini. Itu Pakcik Lam Sheng. Nak Lam Sheng satu? Okay, korang. Senang saya dekat Merlion Park. Okay, kat sini memang ramai gila orang and cuaca sekarang panas. Ya Allah, memang panas gila. Saya rasa saya tak ambil OTD kot dekat sini sebab ramai sangat orang. Tapi kita ambil video je lah. Nampak? Korang boleh tengok. Di sini dekat belakang. Ha, so ni bukan Nisa. Nisa. Ya Allah, tak sangka dekat Puchong ada Nisa. Dekat Singapura pun Nisa ada juga korang. Ramai gila orang dekat sini. Saya pula tak pakai spek ni and topi pula. Dia selalu pakai topi yang kat span tu. Tapi macam mana kan, kita lebih memilih fashion berbanding keselesaan. So ni lah dia, my life. Panas, saya pun panas. Ini video je lah. Tengok, saya pun jadi singa cakap. Panas je, ya Allah. Panas. Tapi so far best lah untuk solo trip dekat Singapura ni. Lagipun dekat je dengan Malaysia kan. So macam selamat je lah kalau korang nak pergi sorang-sorang ni. Ha. Saya nak tadah dia. Boleh tak? Nampak tak? Betul tak saya buat macam tu? Best. Cuma semalam hujan. Tapi hari ni panas. So saya lagi prefer hujan kot. Saya nak naik dah. Panas sangat ni. Sakit kepala saya. Sebab kejap lagi saya akan pergi ke satu tempat yang lagi menarik. Okay. So let's go. Belakang lagi. Badan. Ah, tangan. Lagi badan belakang. Comel. Oh.
Tengok, saya berehat dulu. Ini memang wajib ada. Saya sebagai wakil daripada Persatuan Ketua Puteri Lilin, saya nak cakap yang pentingkanlah keselesaan berbanding fashion. Panas kan? So, here we go. We are at University of Singapore. Ha. So, kalau korang tahu kenapa saya ada kat sini, mestilah sebab saya ni, korang kan tahu saya jenis yang suka kata-kata apa semua kan. So, jom kita masuk. Let's go. Kali ketiga saya pergi USS dan kali terakhir saya pergi masa saya darjah 2. Untuk konten hari ni saya nak pergi cari maskot-maskot yang saya peluk dulu. Saya nak cari diorang and saya nak peluk diorang, okey? Macam yang korang tahu, saya kan jenis yang memang gilakan maskot. Kalau setiap kali saya nampak maskot, saya akan pergi peluk macam tu. Ha. So, jom tunggu apa lagi? Let's go. Eh, Hello Kitty! Tengok gerinya aku. Bapa pun cuba sangat ni. Okey, tu aku nampak dah. Aku nampak seekor dah. Saya dah nampak. Jom. Sekarang kita dekat kawasan. Ba-ba-ba-ba-ba-da-da. Saya nak pergi jumpa Minion. Saya excited sangat korang. So, jom kita beratur. Kita nak ambil gambar dengan Minion dulu. Let's go. Can I hug you? Bye. Bye-bye you. Nah, saya nak pergi cari benda lain pula. Okay, so now saya dekat Sesame Street. Ha. Macam biasalah, sebab saya ni datang sini saya nak healing. Saya nak cari patung-patung, so saya nak beli patung satu. Saya rasa saya nak ambil Cookie Monster sebab saya suka Cookie Monster, tak korang. So jom, saya nak pilih-pilih dulu. So let's go. Okay, saya dah dapat Cookie Monster. So jom, kita nak pergi cari mana patung yang lain ni. Maybe sebab tengah hari kot. Sebab biasanya petang baru ada show dekat tengah ni apa semua. Ini sukanya. Go! Macam siapa eh? Oh, dekat sini lah kan yang kan dah buat show lah. Ingat tak yang dia joget-joget tu apa semua. Panas lah sikit. So now, saya dengan ilmu saya ni nak pergi ke, nak masuk yang game Transformers ni. Ha, ni lah saya masuk dulu, saya menangis tau dalam ni. Sebab dia seram tau dulu. Sebab dulu saya darjah 2, memanglah takut dengan benda ni kan. Roger, your frontline appraisal stalwart, but removing her, I have already put evac on a... Takut. Jom. That's trouble, alright? Pergi jurang timur. Tengok cuaca dekat sini.
panas gila korang. Saya tak galakkan lah kalau siapa-siapa yang nak bawa anak-anak ke macam mana sebab musim sekarang kan. Ni saya bawa anak saya. Kau ni apa? Jom kita masuk. Saya pun dah berpeluh sangat ni. Tengok kat duduk saya ni. Dah macam apa dah. Let's go. Berasa nak naik. Saya seorang diri. Basah je lagi. Saya dah tak beli baju hujan ni korang. Tak apalah kita basah bersama. River. Benda ni. Tapi saya tak ingat. Oh, saya tak guna. Saya jenis yang tak guna. Sebab saya suka simpan lah kalau beli benda kek macam ni. So ni mungkin saya nak juga comel ni. Sebab kita nak habiskan duit. Saya ada banyak lagi duit tak guna ni. So jom kita shopping-shopping dulu. Let's go. Dengan cari hadiah ni lah untuk anak-anak Zara saya. Saya ada 4 orang anak Zara. So 2 orang tu dah sekolah. Kita beli yang ni. Okay, settle. Cari lagi untuk 2 orang. Let's go. Saya dengan Nisa, saya akan ambil makeup bag ni. Saya nak matching-matching dengan dia lah. Sebab kalau saya beli benda lain ni memang tak pakai budak tu. Tak tu. Duduk sahajalah. So baiklah kita ambil benda yang dia guna. Saya rindu lah Nisa. Jom kita bayar dulu yang ni. Let's go. Total saya ambil 5. 5 okay. Yang ni 2 sebab saya nak beli untuk mak saya, kakak-kakak saya, kak ipar saya, Nisa. Yang lain kita cari jap lagi, okay? Let's go. Korang saya nampak Fiona. Saya nak pergi kerja Fiona. Ya, banyak bagi aku beli. Fiona, Fiona. Tunggu Fiona. Saya excited. Saya dah jumpa Shrek. Saya sudah happy dapat balut Shrek. Kita kena memburu. Memburu maskot yang lain pula. Penatnya aku jalan dengan barang lagi ni. Saya tak siap shopping lagi ni korang. Dengan sini ramai lah orang. Nasib baiklah tadi hujan. So cuaca agak nice lah berbanding tadi tu. Penat. Untuk jumpa Minion. Ba-ba-ba-ba-ba-na-na. Tak excited gila tadi. Biasalah sebab kita tengok dalam cerita kan. Ni tengok depan-depan dia macam gitu.
So walaupun berpeluh, kita tetap teruskan perjuangan kita. Panas nak mampus sini. Hai. Okay, bye-bye. Ini memang betul dah ni tempat saya ni. Jom, saya nak beli yang ni, kena beli ni, wajib beli ni, benda ni wajib beli. Sebab kita nak healing, kita kena beli je apa yang kita nampak depan mata ni. So, jom. Saya nak beli untuk anak-anak Zara saya sekali. Saya sambung lagi beli untuk anak-anak Zara Aira. Syurga saya korang. Pink belakang, tengok je. Aku dengar gong ni. Tengok ni. Ya Allah, ni kan, bukan sangat budak lah. Yang mak orang pun terpikat tengok benda-benda macam ni kan. This is the best healing ever. Hari ni tau, dulu saya pakai baju ni kan, terpaling kartun dah aku dulu ni baju ni. Comel. Tengok ni, setan dalam badan saya ni dah mula merasuki badan saya. Tengok ni yang saya beli tadi. Penat aku. So jomlah kita balik, let's go. Korang ha, siapa cakap kalau kita sorang-sorang tak boleh nak healing? Tengok, saya boleh je macam ni. Biasalah, kalau bukan orang lain yang nak happykan kita, siapa lagi yang nak happykan kita kan? Betul tak? Selagi kita muda ni, beli je apa yang kita nak beli. Kerja keras-keras. Lepas tu, selagi kita kerja tak keras, jangan nak mengeluh eh. Kerja keras-keras, cari duit, pergi travel sorang-sorang. Relax. Saya nak jalan-jalan dulu. So, jom. Nah, dah dekat Gardens by the Bay. Nampak tak? Dia kalau malam-malam ni dia cantik tau. Dia ada lampu-lampu apa semua. Tapi kat sini vibe dia macam dekat fairy tale. Nampak tak? Dia bunyi macam tu. Cantik. Ni ramai gila orang. Diorang tengah tunggu malam. Sebab malam nanti ada cahaya apa semua kan. And dekat atas sana boleh naik. Tapi kena bayar tiket lah. Kena beli tiket dulu. Tada! So, saya dekat Gardens by the Bay. Cantik tak? Saya rasa muka saya dah haut dah sebab saya dari USS. Ramai orang kat sini, orang tengah lepak-lepak apa semua. Jomlah kita berangan jadi fairy tale dulu. Nampak tak? Comel, tengok tu. Comel gila. Suka. Saya suka vibe kat sini. Ni kau tengok depan-depan kan, warna dia macam purple tau. Saya tengok benda ni, saya teringat dekat M&M. Ni memang suka tema fairy tale macam ni. Sumpah cantik, tengok tu. Dia nampak purple-purple lah korang. M&M, hang kena main sini M&M. Hang kena main sini, buat offer no. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, kita orang semua tengah duduk sebab nak tunggu cahaya malam. Saya tak tahulah sempat ke tak nak tunggu ni sebab flight saya malam ni juga. So maybe rushing lah sikit kan. Kalau tak sempat tak apalah. At least saya dah ada pengalaman datang sini. Sumpah cantik. Dia kena tengok depan-depan tau. Sebab warna dia purple. And then dia ada music yang fairy tale macam ni. Bunyi ting ting ting. Bunyi tak? Saya excited gila korang. Best. So korang, tu je lah saya share dekat USS ni. Saya pun dah nak bertolak balik. And malam ni flight saya ke Kuala Lumpur. So korang yang jaga ni, bye-bye dari channel Aira. Terima kasih banyak. Cuan. Sampai rumah, so Aira baru ingat yang ada fans dari Singapore. Dia bagi Aira ni tau, canvas yang Nadine Nasa and Amirul Aiman sign. Nampak tak? Dia sanggup bagi ni untuk Aira sebab dia tahu Aira minat Nadia and Amirul. And masa tu dia baru bangun tidur actually. And dia dapat tahu yang Aira datang Singapore. Terus dia ambil tiket train datang dekat Aira. Tengok ni. Thank you so much. Sebab Eddie, Aira, Arif. Arif lah, Aira tengok kebanyakannya video Arif. I love you guys so much. And Aira wakil daripada Arif nak cakap thank you sebab support kita orang. Love you.